Halo, apa kabar sobat semuanya ya? Kali ini saya akan berbagi tutorial atau trik cara mengganti kualitas video YouTube supaya gambarnya lebih apa videonya lebih jelas ya, yakni dengan mengganti kualitas dari video tersebut. Oke. Ini salah satu komentar dari subscriber saya, yakni Ada Lopino Hutasoid ya. Ini kan saya membuat tutorial cara mencari panjang sisi miring dan tegak segitiga siku-siku ya. Jadi dia ini bilang komentar nggak jelas bro tulisannya. Oke, mungkin seperti ini. Jadi ini saya contohkan. Klik. Ini saya buka. Nah, gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak faktor. Pertama adalah kualitas video tersebut. YouTube secara default itu mendeteksi kekuatan dari internet, kecepatan internet dari device atau gadget kita. Pertama, sehingga dia misal secara default dibuat di 360 atau 480 atau kalau bagus 720 bahkan 1080 tergantung video yang kita upload ya. Kalau video yang kita upload adalah 720, namun kekuatan internet, kecepatan internet di tempat device kita mengakses itu rendah ya, dia apa namanya YouTube akan memberikan yang paling rendah yakni 360. Cuman kadang selain faktor itu, faktor device atau gadget juga mungkin berpengaruh, tapi yang jelas adalah default dari internet. Jadi seperti sekarang ini, apa kabar sobat semuanya? Ini saya ini sudah apa namanya? Sudah jelas. Jelas padahal ini 360. Cara menggantinya kali ini saya akan ada titik 3 ini di kanan atas, klik saja. Lah ini kualitas video ya. Otomatis. Jadi otomatisnya 360p. Tapi di tempat saya ini jelas, tapi saya kurang tahu kenapa dari itu komentar itu kok nggak jelas ya. Kemudian kita supaya lebih jelas, kita cek dulu ya sampai berbagi. Atau mungkin kurang besar, kalau kurang besar kan bisa dimiringkan. Atau karena ini nggak saya zoom, atau mungkin bisa dibuka di komputer. Tapi ya, gini, mengganti kualitas videonya gini, klik. Kemudian nah, pada kualitas videonya kita ganti. Jadi saya selalu membantu ya, ya. Kita akan cari ini berapa ini dia, APC ini. Dia akan menjadi lebih jelas dengan kualitas ini. Ya, betul. Zoom, ya. Oke, jadi jelas untuk mencari sisi. Nah, ini juga jelas. Ini saya lihat di horizontalnya. Lagi kalau kita landscape ya. Empat. Jelas. Ini kan apa namanya? Jelas. Apalagi kalau landscape. Oke ya. Akan sangat simpel kan merubah. Dengan adalah. Nah, itu jelas. C. Padahal kurangi akurat. Panjang miring ya, ini jelas. Maupun bisa panjang dilihat, datar ya. Maupun panjang. Oke ya, sempat seperti itulah cara mengganti kualitas video di YouTube. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa jika memang bermanfaat, like video ini, subscribe channel saya, dan kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Yuk, sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya.